Pemirsa, usai dipecat dari PDIP, menantu Presiden Joko Widodo Muhammad Bobby Afif Nasution resmi mendaftar dan menjadi kader Partai Gerindra. Menanggapi langkah politik Bobby, Joko Widodo hanya mendoakan. Bobby Nasution bersama timnya mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sumatera Utara. Secara resmi, Bobby pun mengisi formulir sebagai anggota partai dan langsung diterima serta diberikan kartu tanda anggota langsung oleh Ketua Gerindra Sumatera Utara. Pihak Gerindra mengaku sudah lama menanti langkah menantu Joko Widodo tersebut. Saat berkunjung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kepada Bobby dan hanya mendoakan. Tanyakan ke Bobby Nasution langsung, karena sudah menjadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandiriannya ada di dia. Ya, jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Ya. Orang tua hanya mendoakan. Usai pindah partai politik, Bobby Nasution mengambil formulir bakal calon gubernur Sumatera Utara ke sejumlah partai politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan.